Aceh Kaligis melaporkan dugaan pemalsuan identitas dan kewarganegaraan Tiongkok oleh Kencana Suciawan yang bermukim di Kelurahan Tambora, Jakarta Barat. Oce Kaligis mengatakan, Kencana sebagai pemegang formulir 3 nomor urut 2913/62 yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta tidak terdaftar dalam register. Bahkan, dalam surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 4 Januari 2012, bahwa formulir 3 nomor urut 2913/62 itu tidak tercatat atas nama Kencana Suciawan, melainkan Tan Hongqian. Oleh karena itu, Direktur Penyidikan dan Penindakan Dirjen Imigrasi Kemenkumham mengeluarkan keputusan agar Kencana meninggalkan Indonesia. Diperiksa lah orang ini, diketemukanlah bahwa namanya Xi Liqian. Ada surat dari Duta Besar Cina, bahwa dia itu warga negara Cina. Jadi dengan nama palsu ini, di mana dia mengambil formulir 3 daripada orang Indonesia namanya Tan, dia berhasil mengganti nama bernama Kencana Suciawan, dikenal. Nah, kenapa dia ganti nama ini? Supaya dia bisa gugat anak-anaknya semua sebagai warga negara Indonesia dan karenanya bisa mendapatkan hak guna bangunan. Meski sudah diperintahkan untuk meninggalkan Indonesia, namun Kencana diduga dilindungi oleh Oknum Dirjen Imigrasi dengan alasan peri kemanusiaan. Oce Kaligis mempertanyakan alasan perikemanusiaan yang bisa menyingkirkan kejahatan seseorang dan mengenyampingkan surat keputusan Dirjen Imigrasi. Saya lihat orang ini begitu kuat. Kenapa kuat? Sampai Menteri Kehakiman nggak bisa bikin apa-apa. Ini hari sudah ada semasukan di Kompas setengah laman dan bukti-buktinya semua. Jadi kalau begini keadaannya kayaknya ada orang kebal hukum di Indonesia. Karena sesuatu dibikinlah alasan, dia sudah tua lah dan lain sebagainya. Padahal dia masih sehat, dari rekayasa ini masalah. Anaknya bisa dimasukkan ke dalam penjara kok. Hanya untuk merebut semua warisan yang begitu. Ya, belum lagi yang di luar negeri.